Setelah dibantai 0-3 oleh Man City dalam lanjutan Liga Inggris, Man United panen 16 rekor bobrok di era Erik ten Hag. Juara bertahan Liga Inggris, Man City sekali lagi membuktikan jika Manchester adalah biru. Kepastian itu didapat setelah Man City menghajar rival sekota mereka, Man United, pada pekan ke-10 Liga Inggris 2023 hingga 2024. Dalam laga yang berlangsung di Old Trafford, Minggu, 29 Oktober 2023, malam WIB, Man City menggulung Man United dengan skor telak 3-0. Adapun Setan Merah masih terpaku di peringkat ke-8 berbekal 15 poin. Di sisi lain, kekalahan dari Man City juga membawa Man United pada statistik buruk lainnya di bawah arahan Erik ten Hag. Dikutip bolasport.com dari Sportskeeda, setidaknya ada 16 rekor bobrok yang dipanen Man United pasca kekalahan dari Man City. Berikut 16 rekor yang tidak diinginkan Man United yang dibuat Erik ten Hag musim ini. 1. Man United belum pernah kalah 5 kali dari 10 pertandingan pembuka Liga Domestik dalam 36 tahun hingga Erik ten Hag berkuasa. 2. Galatasaray belum pernah memenangkan pertandingan di tanah Inggris selama 117 tahun klub itu berdiri hingga Erik ten Hag berkuasa. 3. Man United belum pernah kalah dalam 2 pertandingan pembuka grup Liga Champions sebelum akhirnya Erik ten Hag melatih. 4. Man United belum pernah kebobolan 7 gol di 2 laga pembuka grup Liga Champions hingga Erik ten Hag berkuasa. 5. Man United tidak pernah kebobolan lebih dari 3 gol dalam pertandingan Liga Champions berturut-turut hingga era Erik ten Hag. 6. Galatasaray belum pernah mencetak gol atau memenangkan gol tandang di Liga Champions sejak 2015. Adapun 3 dalam 1 pertandingan saat mereka bertemu Erik ten Hag. 7. Man United belum pernah kalah dalam 4 dari 7 pertandingan pembukaan dalam sejarah Liga Inggris hingga Erik ten Hag melatih klub. 8. Man United belum mendapatkan sedikitnya 9 poin dari 7 pertandingan pembukaan sejak 1989, hingga Erik ten Hag melatih. 9. Man United belum kebobolan 4 gol dalam pertandingan grup Liga Champions dalam 28 tahun terakhir hingga era Erik ten Hag dimulai. 10. Man United belum kebobolan lebih dari 3 gol dalam 3 pertandingan berturut-turut sejak 1978 hingga Erik ten Hag melatih. 11. Man United belum pernah kalah di markas Tottenham Hotspur hingga Erik ten Hag berkuasa. 12. Man United belum pernah kalah dalam 2 pertandingan tandang pembuka sejak 1973, 1974 hingga Erik ten Hag memegang estafet kepelatihan. 13. Man United tidak kebobolan lebih dari 1 gol dalam 4 pertandingan liga berturut-turut sejak 1979 sampai Erik ten Hag melatih. 14. Man United tidak pernah kebobolan 2 gol dalam 4 menit pembukaan pertandingan Liga Premier di Old Trafford hingga Erik ten Hag. 15. Man United belum pernah kebobolan dengan 23 tembakan dalam 1 pertandingan di Old Trafford dalam sejarah Liga Inggris hingga Erik ten Hag melatih. 16. Brighton and Hove Albion belum pernah menang 2 kali berturut-turut di Old Trafford hingga Erik ten Hag berkuasa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.